bendera Indonesia berkibar bersebelahan bendera Palestina. Reaksi warga Gaza takbir keliling pakai delman, bukan di Indonesia guys. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel pemersatu bangsa anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Bendera Indonesia berkibar bersebelahan dengan bendera Palestina. Reaksi warga Gaza takbir keliling pakai delman, bukan di Indonesia guys. Sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Abdillah Onim Daily. Jadi kepada kalian semua, bolehlah mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okay, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر. Bendera Indonesia sekali ya. Beginilah guys, malam takbiran keliling Gaza City guys. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Beginilah sambutan Aidilfitri di Gaza. Walaupun kita lihat walaupun kita lihat agak sederhana, tapi itu cukup guys bagi mereka untuk menyambut Aidilfitri ya. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إندونيسيا. لا إله إلا الله. Mereka menyambut Aidilfitri. Siap kibarkan lagi bendera Indonesia guys di sebelah. Begitulah rakyat Palestin menyambutnya ya. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad وعلى أزواج سيدنا محمد. Ada patung tu lagi ya. Oh, mereka bagi apa tu? Makanan ke? محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. Allahu ini akbar, di Gaza City guys ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, tu? Makanan Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, ramai ya yang berebut-rebut ya guys. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ramai ya la di Gaza City ni. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu kat ya. Kita doakan sama-sama. Mukhlisina lahuddin wa law kariha Islam kita semoga terus diberikan kesihatan dipanjangkan umur ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kat Malaysia ni panggil kereta kuda. Macam kat Indonesia tapi ini di Gaza City guys. Wa ala azwaj sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Minal Aidil wal Faizin guys. Wa sallim tasliman katsira. Begitulah kemeriahan ya. Malam takbiran di Gaza City ya. Di mana bendera Indonesia berkibar bersebelahan dengan bendera Palestina guys. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mereka pusing ya. Allahu akbar kabir. Pusing-pusing di seluruh Gaza City ya, untuk memberikan kalau tak silap aku makanan lah, La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah banyaknya wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا Inilah dia owner tuan punya channel eh? Bang Onim yang banyak membantu warga Palestina. Terima kasih Bang Onim. وسلم تسليما كثيرا وبارك ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ada yang bergambar bersalaman Allahu Akbar Allah. Okey guys, jadi itulah dia reaksi warga Gaza takbir keliling pakai delman. Bukan di Indonesia guys, tapi ini di Gaza. Nanti ada yang ingat ni di Indonesia pula sebab dia kayak di Indonesia kan, sebab ada delman eh. Kalau dekat Malaysia ni dipanggil kereta kuda. Okey guys, daripada YouTube channel Abdillah Onim Daily. Alright, begitulah dia guys, warga Gaza menyambut satu lebaran ya. Walaupun kita tengok, kita dapat lihat bersederhana
tetapi itu cukup guys bagi mereka untuk menyambut hari lebaran guys. Okey, tidak seperti kita di Malaysia, di Indonesia dan negara-negara Islam yang lain yang menyambut dalam kemewahan, dalam kemeriahan yang sangat-sangat meriah lah guys. Tapi kita dapat lihat di Palestina, alhamdulillah ada juga warga-warga Indonesia yang ramai sangat yang membantu warga Palestina untuk sama-sama menyambut satu lebaran guys. Okey, untuk menyambut lebaran dengan gembira. Okey, banggalah bila, aku rasa memang rakyat Indonesia berbangga apabila melihat bendera Republik Indonesia berkibar bersebelahan bendera Palestina guys. Okey, apabila di malam takbir mengelilingi Gaza City ya. Ini bukan kat Indonesia tau, ini dekat Gaza. Alright. Jadi alhamdulillah kita doakanlah agar saudara Islam kita di Palestina ni supaya kekal aman dan damai, supaya di masa hadapan nanti insya-Allah akan menyambut Aidilfitri dengan lebih meriah lagi. Macam mana kita dekat Malaysia dan dekat Indonesia ni sambut Aidilfitri sangat-sangat meriah, sangat-sangat kita rasa macam seronok, macam seru, kita rasa macam selamat sangat, tak ada apa masalah, ibarat seluruh masalah di dunia ni hilang apabila tibanya satu Syawal. Itulah yang kita nak mereka juga rasa, saudara Islam kita di sana rasa guys. Jadi aku rasa macam wah, macam seru lah bila lihat bendera sang saka merah putih berkibar bersebelahan dengan bendera Palestina pada saat Syawal menjelma, pada saat Aidilfitri menjelma guys, dan dibawa keliling pakai delman ya, di Gaza City. Alhamdulillah. Okey, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.